Viral video yang merekam momen mobil ambulan di stop karena ada iring-iringan rombongan Presiden Joko Widodo yang sedang lewat di jalan raya, menjadi viral di media sosial X baru-baru ini. Berdasarkan video, peristiwa tersebut diketahui terjadi di depan RSUD Dr. Murjani yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah. Terlihat seorang lansia terbaring sakit di dalam ambulan yang terpaksa berhenti karena menunggu iring-iringan Presiden Jokowi melintas. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Sekretariat Presiden Yusuf Permana mengatakan pihaknya meminta maaf kepada keluarga pasien dan masyarakat. Istana mengakui ada SOP yang dilanggar lantaran seharusnya ambulan dan mobil pemadam kebakaran diberikan prioritas utama dibanding mobil kepresidenan. Nasib lah, masih teman-teman.